Padahal gue mau udah siapin ini nih, liat nih. Iya, ntar. Nah, belok lagi. Orangnya nih. Mana nih? Terus, mbak, belum selesai tangannya. Satu. Mbak lagi. Tuh. Miring, miring. Ah, aku yang mau surprise, jadi aku yang di-prank nih. Kalian subscribe gratis. Cepetan, dibentak. Tombol merah, tombol merah, tombol merah. Jangan lupa, cepetan, gratis. Guys, ini kan udah jam 23.43. Kita harus telepon dulu si orang di sana. Minta bangunin Rapi Ahmad. Soalnya kita mau bikinnya agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Apa? Itu, 10 menit lagi bangunin, tolong. Iya, nanti gua bangunin. Aman. Jangan nanti, sekarang. Sekarang. Oh, iya. 10 menit. 10 menit. Sekarang jam berapa? 10 menit. Priyo udah kita minta bangunin Rapi Ahmad. Lah, dia tadi katanya tidur. Ini tadi tidur udah dibangunin. Hah, coba. Cek dulu, cek ombak dulu, guys. Guys, awas CCTV. Oh iya. Rame. CCTV. Landscape. Ya gitu. Kok gak ada suaranya, Ben? Ada. Oh, dia. Ini bosku udah bangun, Ben. Udah? Ini bosku gak mau disutingnya. Aku gak bisa syuting. Rafathar baru bangun. Apa? Masih ngawang. Mana suruh panggil sini? Papa mau ngomong. Mas Upi, panggil. Rapathar, Papa mau ngomong. Tidur di sofa. Ya, padahal gue mau udah siapin ini, liat nih. Iya, ntar. Iya. Ntar. Ini kita lagi mau bangunin Mbak Gigi dulu ya. Ini mau di set up di... 1 menit lagi. Di mana namanya? Di ruang makan. Nanti pas A udah dikodein, A langsung nyanyi aja. Nanti kan Mbak Gigi ditutup matanya tuh. Jadi pas turun tangga, A langsung nyanyi ya. Oke, ini kameranya kita matiin dulu ya. A gak usah ngomong ya. Makasih. Ya. Oke. Itu jam 00, itu bangunin ibunya. Ya udah, yang penting itu siapin aja. Kuenya mana kue? Ini kuenya udah siap, Pak. Ini ada Tita juga ya. Jadi guys, Rafathar sebelum tidur dia udah bilang sama aku. Dia minta dua pilihan. Boleh gak dia begadang sampai jam 12 atau pas jam 12 dia dibangunin. Jadi aku pas jam 12 aja dia bangunin. Nah ini dia minta dibangunin. Kita udah jalan kaki, jalan dari atas bangun. Ini anaknya tiduran lagi katanya, kalau udah mau mulai baru bangunin. Oke, sekarang kita tinggal nunggu mulainya ya. Kita tidurnya di kamar. Bukannya lupa, aku gak tahu kalau kita ini aja ya. Aduh. Nah, kita di sini dulu, ah. Oh, ini tidak peluk saya. Mau lurus. Oh, ini kanannya siapa? Kanannya dia, Bu. Kira biasanya bapaknya. Jadi ngantuk ya? Belum turun, mama di bawah. Guys. Sekarang kita punya misi buat bangunin Mbak Gigi. Jangan dia tidur gak kira-kira. Gelap guys, sebentar ya. Kita nyalain dulu senter ya. Mbak Gigi. Marika. Mbak Gigi tidur gak tadi ya? Coba kita cek dulu ya.
tidur sama Ryan aja. Bangun dasar bapak. Mbak, bapak bangun. Mbak, ini cuma dititipin pesan doang, Mbak. Katanya Mbak jam segini harus bangun sebentar. Terus tutup matanya, Mbak. Kita cuma diperintahin doang. Gimana, Mbak? Nanti loading dulu bentar ya. Baru merem kayaknya. Oke, mulet. Yuk. Mbak tidur ambil jalan aja boleh, Mbak. Apa? Tidur sambil jalan, Mbak ceritanya. Nyusup nanti di tangga. Ah, nelpon si Caca. Thanks. Ya, gue mau turun dulu nih, sudah turun. Dah, sini Mbak. Aduh. Gak ngejungkel. Astagfirullahaladzim. Mbak mimpi apa sih, Mbak? Tidur terus bangun. Makanya nih. Tunggu Titi, pulang. Ya, 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 ya. Nah, ini belokan, nah, ini belokan. Nih, belokan, belokan. Aku nih. Nah, nah, ya. Nah, nah, ya. Saya. Apaan tuh? Tunggu. Nah, belok lagi. Orangnya nih. Mana nih? Terus, Mbak, belum selesai tangannya. Sama lagi. Tuh. Banyak banget. Wah. Ya. Tiga. Aduh deh. Awas. Sayang. Mamanya Rapatan, mamanya Layanza. Aduh deh. Sayang. Udah. Panggil-panggil, Mam. Terus. Nggak ada datang banget. Loh, kayak aduh. Sayang. Males ya. Sana. Miring. Aku yang mau surprise, jadi aku yang di-prank. Gini, Kak. Mana sih? Di sini, Mbak. Ini meja, Mbak. Mana nih ini awal. Tidak ada suara itu. Mana tuh sayang? Ini. Mana sih? Nah, udah Mbak. Nah, tahan Mbak. Mundur. Apa nih? Enggak. Duduk aja Mbak. Duduk. Udah. Oke, duduk. Boleh buka matanya Mbak? Happy birthday to you. Happy birthday. Jangan nangis, sepatu sayang. Selamat ulang tahun. Panjang umurnya, sehat selalu. Murah rezekinya, mudah-mudahan. Apa yang belum tercapai di ulang tahun ini tercapai. Doain akunya sembuh. Doain akunya sehat. Nanti cepat ketemu kamu. Nanti ketemu Ryanza, ketemu Avata. Ini nangisnya nangis apa sih? Nangis terharu? Atau nangis sedih? Atau nangis apa? Atau nangis karena aku gak jadi kasih kado? Nih aku udah siapin tuh kadonya tuh satu buat kamu. Tuh aku juga bikin tuh. Jadi kita bisa tiup lilin bareng ya. Oke. Selamat ulang tahun. Panjang umurnya. Terima kasih sudah menjadi ibu yang baik. Aku jadi istri yang sabar, selalu mengerti aku, tambah dewasa, semakin bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, menjadi perempuan wanita yang ikhlas, yang baik, tanpa pamrih. Pokoknya di ulang tahun ini, mudah-mudahan kamu jadi wanita yang hebat, jadi ibu yang hebat, jadi istri yang hebat. Tiup lilin.
Kapan mama? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mamanya mau ulang tahun mama. Afi, selamat ulang tahun. Itu papa dong. Terima kasih semuanya. Selamat ulang tahun papa. Aduh, Rafa tertidur. Waduh. Itu papa. Katanya mau ulang tahun mama. Kayanza, terima kasih semuanya. Mama Rita. Makasih ya. Melek. Doain ya. Melek. Adek bangun. Adek bangun. Ah juga bangun, Dek. Teplok mama. Teplok mama. Coba foto dulu bareng. Bareng 1 2. Oh, ikutkan 1 2 3. Pokoknya Rafathar makasih ya. Pak, ini ada dari Rayansa sama dari Rafathar, Pak. Oh, makasih ya, bangunnya. Makasih. The best. Selamat ulang tahun ya. Makasih. Aku belum beli kado. Aku nyusul ya, kadonya gak punya kado. Kado mama mana? Selamat ulang tahun Pak Rafi. Terima kasih Mbak Lala. Terima kasih semuanya. Maaf. Bu, kok gak ditiup lilinnya? Ah, tiup lilin nak. Mama gak kuat tak tiup lilin nak. Tiup pak, 1, 2, 3. Tiup lilin. 1, 2, 3. Ini macam apa? Wow. Oh, ya. Ini Bu, ada kado dari Bu Rita. Iya, makasih ya, Bu. Taruh situ. Kamu nangis terharu ya? Jangan nangis lah. Tenang dong, ulang tahun. Ayo. Sedih karena suaminya nggak ada. Iya, nggak apa-apa. Nanti kan juga sembuh. Tuh, bangun tuh. Adik, halo, bangunin. Aduh, apa tuh, Dek? Tidur lagi. Semoga kamu jadi tambah hebat, tambah kuat, tambah hebat, tambah keren, tambah cool. Mantap, is the best. Istri is the best. Oh, iya. Biasanya. Pak, ini kadonya dari Bu Rita. Nanti aja bukanya pas ketemu. Oh, nanti iya. Bu, katanya Bu. Ini Bo. Sendiri. Jadi buka apa enggak ini Bu Rita? Oh iya udah. Buka. Nanti aja. Ini cuma gini doang tuh. Buka dong. Semut ulang tahun. Ini kasur Bu. Pas aku datang. Kasur? Maksudnya gimana? Mau belum jadi? Katanya nunggu kamu jadi rumahnya. Oh ini nanti buat di rumah buat tapi di belum datang. Oh, iya. Iya doain. Nona bongkar ke dalam. Iya. Ada isinya itu. Bangun dia. Aku belum bisa kasih kado nanti yang nyusul ya. Saya tahu. Gak usah mendingan kamu cepet sehat. Iya. Tunggu sayang. Sok tunggu. Berakhir. Selamat ulang tahun sayang ya. Bilangin sama teman-teman semua terima kasih. Jangan nangis sampai imunnya turun. Ya. Kamu cepat sehat, Afi. Iya, siap. Makan yang banyak. Oke. Biar ininya bagus. Takutnya turun, tapi kalau naik lagi alhamdulillah. Tolong minum dong.
Iya. Ini Bu minumnya, Bu. Wih, minum apaan tuh? Ini nih, ini ada bio tumbler nih. Aku minum pakai bio tumbler nih. Wow, mantap. Nih di dalam ini ada bio mininya nih tuh. Ini tuh membantu kita buat bisa minum air minum pakai bio glass setiap hari. Mantap. Ini tuh bisa mengubah struktur air menjadi heksagonal. Jadi bisa melancarkan aliran darah dan juga meningkatkan metabolisme tubuh. Nanti kamu minum ini ya. Iya, nanti kalau aku sembuh, aku pulang, kamu kasih aku itu ya. Ini bisa netralin racun juga dalam tubuh loh. Ya udah kamu tidur deh. Ya udah kamu juga tidur ya. Tungguin aku pulang, oke, nanti kalian nyusul. Bobo ya, selamat ulang tahun nih sayang. Iya. Panjang umur. I love you. I miss you. Tuh, kuenya aku udah siapin ya. Dadah sayang. Ya. Selamat ulang tahun. Ulang tahun. Dadah, jangan nangis. Nanti ketemu ya. Ya udah. Dadah sayang. Enggak. Mah. Enggak.